Setiap kali nak pejamkan mata, kelibat tu datang menghantui Man. Tapi kali ini lain, dia datang dengan wajah yang amat mengerikan. Tubuhnya hancur berkecai. Walaupun masa tu Man sangat mengantuk, dia tak mampu nak lelapkan mata sebab bayangan tu sentiasa muncul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan 3 pengalaman seram pemandu van jenazah. Dari kisah labah-labah dan kalajengking muncul dengan tiba-tiba, hinggalah kelibat mayat dilanggar kereta api menghantui penggali dan pemandu van jenazah ni. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 rundown shout out pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shout out pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni tau. Pada yang nak join grup Telegram saya, saya ada letakkan link dekat bawah. Okey, macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Pengalaman Akmal bawa van jenazah taklah lama mana pun, lebih kurang 2-3 tahun je. Orang kata baru setahun jagung, masih mentah lagi. Itu pun secara kebetulan pula, bila dia terpaksa ambil alih tugas pemandu asal yang ketika itu ada urusan lain. Tapi sekarang dah jadi perkara rutin buat dia pula. Setiap kali ada kematian, pihak masjid dekat tempat Akmal tinggal tu, iaitu dekat Pulau Pinang, akan minta bantuan dia untuk bawa van. Kalau tak ada arah melintang, dia tak menolak sebab rasa tanggungjawab dan juga adalah fardu kifayah kan. Walaupun baru setahun jagung bertugas sebagai pemandu van jenazah, Akmal akui ia punya bukanlah perkara yang mudah, bahkan cukup mencabar. Kadang-kadang pelbagai perkara di luar jangkauan yang tak tercapai di akal boleh berlaku, susah nak dijelaskan. Akmal ingat lagi lebih kurang 3 tahun lepas, dia diminta untuk bawa jenazah seorang lelaki berusia 90-an untuk dikebumikan dekat kampung halamannya dekat Kati, Kuala Kangsar. Anak sulung arwah adalah salah seorang ahli kariah dekat masjid tempat Akmal tinggal tu. Akmal tak adalah rapat dengan anak arwah, cuma kena-kena macam tu je. Yang dia tahu, penduduk dekat dekat kawasan tempat dia tinggal tu panggil anak arwah ni Abang Din, itu je. Bila arwah ayahnya meninggal dunia, Abang Din sendiri telefon Akmal untuk minta bantuan hantar jenazah untuk dikebumikan dekat kampung. Walaupun masa tu dah lewat malam, tapi atas dasar tanggungjawab, Akmal hulurkan bantuan apa yang termampu. Akmal difahamkan arwah ayah Abang Din ni meninggal dunia sebab sakit tua. Dah agak lama orang tua tu terlantar sakit, lebih kurang setahun setengah. Sebelum ni arwah sihat je, hinggalah bila melepasi usia 90 tahun, tahap kesihatannya mula menurun. Sejak terlantar sakit ni, Abang Din lah selaku anak sulung pikul tanggungjawab uruskan ayahnya. Dari kampung, Abang Din bawa ayahnya ke sini untuk mudahkan segala urusan penjagaan dan rawatan dekat hospital. Segala keperluan, Abang Din akan pastikan semuanya cukup. Baik makan, minum ataupun berak kencing, Abang Din yang akan uruskan sendiri. Boleh dikatakan Abang Din memang seorang anak yang baik dan taat kepada orang tua. Sebagai anak, inilah masa untuk dibalas jasa dan tunaikan tanggungjawab terhadap seorang ayah. Tapi ada satu perkara je yang tak sedap dia dengar.
Orang kata arwah ayah Abang Din ni susah nak mati. Walaupun dah bertahun terlantar sakit sampai tak boleh bangun, tapi nyawanya panjang. Dengar kata arwah ayah Abang Din ni ada membela. Sebab itulah lama dia terlantar sakit. Malam tu lebih kurang pukul 2 pagi, Akmal bergerak dari Pulau Pinang ikut lebuh raya utara selatan menuju ke Kuala Kangsar. Jenazah dijangka akan dikubumikan lepas subuh. Dengar Akmal dalam van tu ialah Abang Din dan adik tirinya Izzat. Alhamdulillah ada juga kawan teman berbual. Mereka berdua duduk dekat bahagian belakang dengan jenazah. Keadaan cuaca dan lalu lintas malam tu baik. Rasanya dalam masa 2 jam lagi sampailah ke tempat yang dituju. Sepanjang perjalanan, sesekali Akmal jeling ke arah belakang. Abang Din dengan adiknya tak henti baca Yasin untuk sedekahkan pada arwah. Mulanya perjalanan malam tu baik-baik je. Tak ada apa-apa perkara pelik yang berlaku. Akmal pasang radio dengan suara yang perlahan untuk hilangkan kebosanan. Namun, sebaik saja melepasi susu keluar Kuala Kangsar, keadaan mula berubah. Tak semena-mena, semua lampu dalam van tu terpadam. Keadaan dalam van tu jadi gelap gelita. Bukan tu je, radio yang terpasang pun mati. Dahlah keadaan jalan kawasan sekitar tu gelap gelita. Kalau ada lampu pun, nak tak nak aje cahayanya. Kelang kabut dibuatnya. Kalau tak berhati-hati, boleh kemalangan. Enjin hidup. Nak tak nak, Akmal terus drive dalam keadaan van yang tak berlampu. Akmal rasa macam ada sesuatu yang ganggu perjalanan mereka nak hantar jenazah tu. Berbagai-bagai bayangan mula bermain di fikiran Akmal. Sebaik melepasi persimpangan Liman Kati, satu lagi perkara pelik berlaku. Kali ni, enjin kenderaan pula mati. Cepat-cepat Akmal free gear, pula steering dan berhenti dekat tepi jalan. Aduh, apa masalahnya ni pula? Dahlah gelap. Kawasan sekeliling gelap gelita. Akmal cuba beberapa kali hidupkan enjin dan telefon beberapa orang kawan dia untuk dapatkan bantuan. Namun gagal. Semuanya tak berjawab. Mungkin mereka dah tidur agaknya. Akmal toleh ke belakang nak tengok keadaan Abang Din dan Izzat. Tapi Akmal tak nampak kelibat mereka sebab suasana dalam tu terlalu gelap. Sama ada mereka tahu masalah yang Akmal hadapi atau tengah tidur, tak dapat Akmal pastikan. Ini tak boleh jadi. Semakin dekat dengan kampung, semakin kuat diganggu. Kemudian Akmal turun dari van dan pergi ke belakang. Allahu Akbar. Akmal terkejut besar bila tengok pintu belakang van dah terbuka. Abang Din dan Izzat pula tak ada dekat dalam. Eh, mana Abang Din dengan Izzat pergi ni? Akmal tercari-cari kelibat mereka berdua di kawasan sekitar dan berluka berhampiran. Tapi bayang pun tak nampak. Ketika itu, suasana sunyi dan tak ada langsung kenderaan. Macam mana Abang Din dan Izzat boleh hilang macam tu je? Kalau mereka nak turun, tentu mereka dah bagi tahu Akmal. Dan pintu van jenazah ni, siapa yang buka dan biarkan macam tu je? Akmal tutup semula pintu belakang, masuk ke dalam van dan cuba hidupkan enjin sekali lagi. Tak mau hidup juga. Masa tu macam-macam terlintas dekat fikiran sebab keadaan yang sunyi dan gelap tu membuatkan Akmal terasa amat seram. Beberapa minit kemudian, tiba-tiba Akmal tengok cermin depan van beransur-ansur dipenuhi dengan haiwan-haiwan berbisa seperti laba-laba dan kalajengking berwarna hitam. Beberapa kali Akmal ketuk cermin depan cuba halau haiwan-haiwan tersebut. Namun semakin banyak pula laba-laba dan kalajengking yang berkerumun. Entah dari mana datangnya, Akmal pun tak tahu. Kalaulah terlepas masuk dalam van, memang bahaya. Cepat-cepat Akmal tutup pintu van dan baca ayat kursi. Tingkap sisi van pun dah dipenuhi dengan haiwan-haiwan tersebut. Betul ke haiwan? Atau apa yang mampu Akmal buat hanyalah baca ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoa kepada Allah supaya permudahkan segala urusan. Sesekali Akmal toleh ke arah belakang. Tak ada apa-apa melainkan sebuah keranda. Keadaan tu berlarutan lebih dari 1 jam. Dalam tempoh tu Akmal tak henti-henti baca ayat-ayat suci Al-Quran hinggalah kedengaran azan subuh berkumandang dari surau berhampiran. Semuanya mula berubah jadi normal balik. Laba-laba dan kalajengking gaib secara tiba-tiba, hilang entah ke mana. Sebaik saja lawangan azan subuh berakhir, cermin sisi pintu van diketuk. Akmal tengok Abang Din dan Izzat tercegat dekat luar.
wajah mereka nampak resah dengan 1001 persoalan. Akmal ajak mereka masuk, duduk dekat depan. Kemudian sekali lagi, Akmal cuba hidupkan enjin. Kali ini berjaya. Tanpa buang masa, Akmal teruskan perjalanan ke kampung arwah. Tapi perjalanan kali ini senyap sunyi je. Tak ada seorang pun bersuara. Masing-masing diam 1000 bahasa. Selesai urusan pengemumian, Akmal jumpa Abadin. Banyak benda yang nak ditanya sebelum mereka bergerak balik ke Pulau Pinang. "Abadin," kata Akmal. Abadin menoleh. Muka Abadin sayu je. Sebenarnya Akmal nak tanya tentang kejadian yang berlaku dalam perjalanan tadi. Kemudian Akmal dan Abadin duduk dekat tempat yang agak jauh dari orang ramai. Akmal pun buka cerita tentang labah-labah dan kalajengking yang kerumun cermin depan van dan bertanya ke mana Abadin dan Izzat pergi masa tu. Menurut Abandin, sebelum labah-labah dan kalajengking tu muncul dekat cermin depan van, mereka dah diganggu dulu oleh haiwan-haiwan tersebut masa teman jenazah dekat belakang. Haiwan-haiwan tu menyusup keluar dari bawah keranda. Walaupun surah Yasin dibaca berulang kali, tapi keadaan masih sama. Disebabkan tak tahan dengan gangguan tu, Abandin dan Izzat terpaksa keluar daripada van dan berlari ke salah sebuah rumah kampung berhampiran. Sedih saya bila kenangkan apa yang terjadi. Bayangkanlah haiwan berbisa keluar dari keranda orang yang kita sayang. Patutlah pintu van terbuka. Persoalan yang bersarang dalam kepala satu persatu terjawab. Walaupun besar kesalahan yang dilakukan, namun arwah masih beruntung sebab ada anak lelaki sebaik Abang Din. Pukul 1 pagi, Ramli baru selesai hantar jenazah ke tanah perkuburan Islam Selayan Baru, Selangor. Macam biasa, sebaik urusan selesai, dia akan pandu semula van jenazah ke salah sebuah majlis perbandaran kat Selangor. Biar lewat macam mana pun, pukul 1 pagi ke 3 pagi ke, situlah lokasi yang akan dituju bila tugasnya dah selesai. Kalau nak diceritakan pengalamannya yang dah lebih 20 tahun jadi pemandu van jenazah, bermacam-macam perkara yang boleh diceritakan. Jangan kata kena usik, segala mak nenek gangguan pun dia dah pernah rasa. Macam tadi, lepas balik dari hantar jenazah dekat Selayang, Ramli sedar ada benda yang ikut dia. Sepanjang perjalanan tu, dia dengar bunyi riuh rendah orang bergendang dari arah belakang van. Macam gendang Cina, gedegang gedegung gedegang gedegung, bergegar van. Padahal Ramli seorang je yang ada dalam van tu. "Dah mulalah tu," kata Ramli. Ramli buat tak tahu je, dia nyalakan rokok dan kuatkan sikit bunyi radio. Ramli jenguk ke belakang. Kosong je, tak ada apa-apa pun. Kerana kosong, adalah. Tapi bunyi gendang tu makin lama makin kuat. Ramli terus pandu sambil fikir makhluk apa yang ganggu masa tu. Entah bagaimana, rupanya alat muzik apa pula yang mereka main kuat dan memekakkan telinga pula tu. Mula-mula Ramli biarkan je, malas nak ambil tahu. Tapi kalau dah sampai van pun bergegar hingga ganggu konsentrasi dia untuk memandu, Ramli mula panas hati. Nak dibiarkan nanti makin menjadi-jadi pula. Apa dia ingat van jenazah ni pentas konsert ke apa? Kalau bergendang perlahan, Ramli taklah marah sangat. Tapi ini sampai ke tahap pekak telinga dan ganggu tumpuan dia nak memandu. Inilah melampau sangat. Ramli mula naik darah. "Woi, diamlah!" Serta mesta suasana jadi senyap. Hanya bunyi radio je dengar. Sunyi, sepi. Pukul 1.43 pagi, Ramli sampai dekat pintu utama pejabat. Bala, seorang pengawal keselamatan yang bertugas malam tu, buka palang pengadang. Dan van jenazah segera meluru masuk ke dalam dan berhenti dekat tempat cucian. Kemudian Ramli turun dari van dan menuju ke arah belakang. Enjin van dibiarkan hidup. Sebelum masuk ke tempat parking, van kena cuci dulu. Itu memang SOP yang kena buat setiap kali selesai hantar jenazah pada waktu malam, untuk hilangkan bau atau apa-apa kotoran yang melekat pada van. Tapi tak perlulah sampai berkilat pun. Sekadar bersihkan mana yang mampu je. Kadang-kadang ada jenazah yang berdarah sebab meninggal dunia kemalangan atau dibunuh. Dalam kes-kes tertentu, ada juga jenazah yang meninggalkan bau hanyir dan kurang menyenangkan. Jadi kesan-kesan darah dan bau tu perlu dibersihkan dulu sebelum van diletakkan di tempat parking. Ramli ambil hos getah dan pulas pilih air. Tapi baru je Ramli nak curahkan air pada badan van, tiba-tiba van tu bergerak sendiri.
perlahan-lahan dan berhenti dalam jarak lebih kurang 10 meter dari dia. Tak tarik handbrake ke tadi? Cepat-cepat Ramli lepaskan hos getah dan berjalan menuju ke arah van. Ramli jenguk ikut tingkap. Dia suluh ke dalam van guna cahaya telefon. Brek tangan dah ditarik, tapi macam mana pula van ni boleh bergerak sendiri? Pelik. Nak kata curam, jalan dekat situ semua rata je. Nak kata brek tak makan, baru lepas hantar servi dan tukar alat ganti. Tak habis lagi ke benda tu nak bergurau? Baru je tangannya nak capai pedal pintu van dan matikan enjin, sekali lagi van tu bergerak sendiri macam ada orang yang memandu. Padahal mana ada sesiapa pun. Sah, memang sah benda tu lagi. Perlahan-lahan van tu bergerak. Tak laju mana pun, lebih kurang 5 km sejam je. Kalau nak ikutkan, Ramli berlari lebih laju lagi dari van tu. Oh, nak test aku lagi lah ni. Kemudian Ramli berjalan dekat sebelah kanan, bersebelahan dengan bahagian pemandu tu. Sambil berjalan tu, dia pandang ke sebelah. Kosong, memang tak ada sesiapa. Ramli tertanya-tanya, kemanalah hantu ni nak bawa van jenazah tu pergi? 20 meter, 30 meter, van tu masih bergerak. Walaupun perlahan, tapi tak menunjukkan tanda-tanda nak berhenti. Ramli ikut je. Dia pun nak tahu juga sampai ke mana benda tu boleh bawa van jenazah. Jangan sampai langgar tembok dah lah. Tapi kalau terlanggar juga, jenuhlah dia nak menjawab nanti. Sebaik melepasi hujung bangunan, van tu membelok ke kiri menuju ke arah pondok pengawal. Ramli tengok dengan mata kepala ini sendiri, steering van tu bergerak-gerak macam dikawal sesuatu. Oh, ada lesen hantu ni rupanya. Gia nak memandu kot. Sampai je dekat pintu utama, van tu berhenti dekat pondok pengawal. Enjinnya masih hidup lagi. Sekejap bergerak ke depan, sekejap bergerak ke belakang. Bala bertanya dari pondok pengawal, Ramli, mana mau pergi malam-malam ni? Siapa lagi yang mati? Bala terdiam bila tengok tak ada sesiapa dalam van tu. Dari jauh, Bala nampak Ramli tengah berjalan ke arahnya sambil jari telunjuk dilekatkan pada bibir. Suruh Bala diam. Kemudian Ramli suruh Bala angkat palang pengadang. Dia nak tengok ke mana van tu nak pergi. Sebaik dia angkat, van tu terus keluar. Kemana destinasinya Ramli sendiri pun tak tahu. Tapi jauh mana sangatlah dia boleh pergi sebab minyak pun dah habis. Namun tak sampai 5 minit van tu berlegar dekat jalan luar, dia kembali semula ke dalam bangunan. Sempatlah 2-3 kali van tu tawaf kawasan sekeliling. Mungkin tak tahu nak pergi ke mana agaknya. Sebab itulah dia pusing-pusing dekat kawasan kita je kan. Cuma yang buatkan Ramli teruja ialah sebaik van tu masuk semula, dia terus menuju ke tempat parking yang biasa diletakkan. Kali ini Ramli terus menghampiri van, buka pintu, capai kunci dan matikan enjin. Brek tangan sekali lagi diperkemaskan, krek, tarik. Kemudian dia terkalam. Cikik. Dah selesai. Duduk diam dekat situ. Tak apa, malam ni tak perlu basuh van dulu. Lagipun bukannya kotor sangat. Kalau basuh pun sekadar buat syarat je. Baik tak payah. Biarlah esok pagi Ramli cuci semula. Malam tu Ramli balik rumah naik motor. Dalam perjalanan dia masih fikirkan kejadian tadi. Ada sesuatu yang bermain di fikirannya. Mungkin benda tu ikut dia dari selayang tadi agaknya. Sebab itulah jalan sekitar Shah Alam ni dia tak berapa nak reti. Takut sesat kot. Lain kali gunalah GPS. Peristiwa ini terjadi pada Man, berlaku pada pertengahan tahun 2010. Sebagai pemandu van jenazah, tugas Man bukan sekadar memandu je. Kadang-kadang dia kena uruskan jenazah juga. Man ingat lagi masa tu dia telah ditugaskan untuk uruskan satu kes kematian akibat kemalangan. Tapi bukan kemalangan biasa sebab mangsa meninggal dunia akibat digilis kereta api. Mangsa dikatakan tengah ambil dadah atas landasan dan tak sedar kehadiran kereta api tu sebab dah terlalu hayal. Jenazah tu merupakan seorang lelaki berusia awal 30-an dari negara seberang tapi dah lama menetap dekat sini. Untuk pengetahuan semua, jenazah kes kemalangan susah sikit nak diuruskan sebab keadaan mayat biasanya dah tak lengkap anggota tubuh dan darah tak berhenti-henti mali. Jadi nak uruskan jenazah yang terlibat dengan kes kemalangan kena berhati-hati dan teliti. Dalam kes ni boleh dikatakan keadaan mayat agak teruk.
Hanya dada dan ke atas je yang masih elok, sementara dari pinggang ke bawah hancur lumat. Hanya cebisan-cebisan daging dan tulang temulang remuk je yang berjaya dikumpulkan. Man tak keseorangan hari tu. Ada beberapa orang kawan yang tolong uruskan jenazah juga. Entah kenapa hari tu hati Man rasa cemas dan bimbang masa uruskan jenazah ni. Man sendiri tak tahu apa sebabnya. Bulu roma dia meremang, tubuh terasa hangat dan dia rasa sangat tak selesa. Bukan keadaan mayat yang agak mengerikan tu membuatkan dia seram, tapi ada sesuatu yang lain. Macam ada benda yang bersama mereka masa tu. Walaupun keadaannya teruk dengan bau yang menyengat hidung, sepatutnya taklah terlalu menyeramkan bagi Man. Setelah beberapa tahun bergelumang dalam bidang ni, dah bermacam-macam mayat dijumpa. Ada yang lebih parah dan lebih teruk dari ni pun ada. Tapi mayat depan dia ni dirasakan agak berbeza. Entahlah, Man sendiri pun susah nak terangkan. Masa mandikan jenazah tu, bulu roma Man meremang, tapi dia tak indahkan dan terus mandikan sambil baca ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya ayat kursi. Man baca berulang-ulang kali untuk hilangkan gugup, namun gagal. Perasaan tu terus bermain hingga dada dia rasa berdebar. Kemudian Man jeling pada kawan dekat sebelah. Dia tengok raut wajah kawan dia tu pun berubah juga. Sambil mulutnya terkumat-kamit baca sesuatu, Man yakin kawan dia pun rasakan sesuatu sama macam yang dia rasa. Kalau ikutkan pengalaman sebelum ni, kalau ada perasaan yang tak enak, bermakna jenazah yang diuruskan ni bukanlah daripada kalangan mereka yang dicintai Allah. Selalunya begitulah yang dia rasa. Bila dah selesai uruskan jenazah, Man bersiap sedia untuk hantar jenazah yang akan dikebumikan tu ke tanah perkuburan Islam tak berwaris, terletak dalam sebuah daerah di negeri Johor lah. Tapi kali ni dia bersorangan, kawan yang lain tak dapat ikut. Mail, saya tak tolong kali ni, ada hal sikit. Ismail adalah individu yang bertanggungjawab untuk uruskan pengebumian jenazah dekat tanah perkuburan tersebut. Selalunya Man akan tolong Mael untuk proses pengebumian, tapi kali ini dia mengelak. Mael hanya mengangguk dan telefon kawannya yang lain untuk datang membantu. Sebaik saja jenazah pemuda tersebut dikeluarkan dari van, Man minta diri. Dia tak ceritakan pada Mael sebenarnya ada masalah sikit dengan jenazah ni. Man terus bergerak membelah kesibukan kota petang tu. Fikiran dia asyik terfikirkan tentang jenazah yang baru dihantar tadi. Entah kenapa, mayat yang dimandikan tadi macam terbayang-bayang depan mata walaupun dah dekat setengah jam memandu. Macam ada sesuatu yang membuatkan dia asyik terfikirkan tentang jenazah tu. Ini tak boleh jadi. Man nekat patah balik ke tanah perkuburan untuk tolong selesaikan upacara pengebumian. Tapi sebaik sampai semula dekat sana, dari jauh Man tengok semuanya dah selesai, kubur dah dikambus. Dia ternampak kelibat Ismail yang masih lagi berada dekat situ. Dengan segera Man matikan enjin van dan berjalan menuju ke arah Ismail. Ada banyak perkara yang nak ditanya pada Ismail. Tak apalah Man, semuanya dah selesai. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Aku minta diri dululah. Kemudian Mael hidupkan enjin motor dan berlalu pergi. Serta merta perasaan bersalah menyelubungi diri. Tapi apakan daya, semuanya dah berlaku. Man termenung jauh. Dia sendiri tak faham kenapa wujud rasa bersalah tu. Mungkin sebab mengelak tugas tadi kot. Man kembali semula ke van yang berada dekat bahu jalan. Enjin dihidupkan, kemudian terus tinggalkan tanah perkuburan. Perasaan bersalah masih terus bersarang dalam hati. Tapi perjalanan kali ni agak pelik, terasa lain macam. Hati Man kuat mengatakan macam ada sesuatu yang ikut dia dari belakang. Man jeling ke arah cermin sisi. Tak ada sesiapa, semuanya macam biasa. Ada yang tak kena ni. Mata Man masih melilau, tercari-cari sesuatu yang dia sendiri belum pasti. Namun sebaik saja dia perhati ke arah cermin pandang belakang, ekor mata dia segera menangkap sesuatu. Mula-mula mengingatkan hanya mainan perasaan je, tapi bila dia perhati kali kedua, sah, ada kelibat lelaki tengah mencangkung sebelah keranda. Macam bertinggi. Tak mungkin, mustahil, ini hanya mainan perasaan je. Man cuba gagahkan diri dan amati betul-betul untuk kepastian, adakah itu manusia atau
Serta-merta perasaan seram mula timbul. Mulut Tengkuk Man meremang bila mendapati kelibat tu sama macam jenazah yang dimandikan tadi. Rambut, kulit, muka semuanya sama dengan mayat pemuda yang maut digilis kereta api tu. Cuma kali ni dia nampak lebih sempurna dan lengkap anggota tubuh. Dengan sedikit ilmu yang ada, Man cuba halau benda tu. Beberapa potong ayat Quran mula dibaca, tapi kelibat tu masih tak berganjak dari tempatnya walaupun dah bermacam-macam ayat yang Man baca. Pukul 10 malam, Man dah berada dekat rumah. Badan pula terasa penat. Selesai mandi dan solat, dia cuba lelapkan mata, tapi fikirannya masih terfikirkan tentang kelibat yang tumpang van jenazah dia tadi. Boleh dikatakan sepanjang perjalanan tadi, kelibat tu berada dekat belakang van, duduk mencangkung dan tak bergerak-gerak. Wajahnya termenung, memandang tajam ke arah keranda. Man sendiri tak pasti bila masa kelibat tu hilang. Yang dia ingat, sebaik saja dia membelok keluar dari jalan utama dan masuk ke kawasan perumahan, kelibat tu dah tak ada, hilang entah ke mana. Dah puas Man berusaha buang segala perasaan resah dan bayangan kelibat tadi dari fikiran, tetap tak boleh juga. Menjelang malam, bayangan mayat pemuda digilis kereta api tu kembali menjelma. Setiap kali nak pejamkan mata, kelibat tu datang menghantui Man. Tapi kali ni lain, dia datang dengan wajah yang amat mengerikan. Tubuhnya hancur berkecai. Walaupun masa tu Man sangat mengantuk, dia tak mampu nak lelapkan mata sebab bayangan tu sentiasa muncul. Seolah-olah dia berlega-lega depan mata dan munar-mandir dekat sekeliling Man. Dalam keadaan lampu bilik yang sama-sama tu, mata Man melilau tercari-cari kelibat tu. Tapi kali ni Man tak nampak dengan jelas macam dalam van tadi. Ada kalanya kelibat tu muncul dekat sebalik pintu. Sesekali dia melintas tepi almari, muncul dekat bucu katil sebelum gaib. Dengan serta-merta, perasaan seram kembali muncul. Satu persatu ayat Al-Quran Man baca dan hembuskan ke kawasan sekeliling. Man baca surah Al-Fatihah, tiga kul dan ayat kursi. Alhamdulillah, lepas baca ayat-ayat tersebut, hati dia kembali tenang dan bayangan mayat tu mula beransur hilang dari dalam fikirannya. Ayat-ayat tu Man baca berulang-ulang hinggalah dia tertidur. Dua hari selepas peristiwa tu, Man dapat berita penggali kubur bernama Mael tu jatuh sakit. Dengar kata sejak kebumikan mayat pemuda yang digilis kereta api hari tu, hidupnya tak tenteram sebab sentiasa diekori oleh kelibat mayat tersebut. Pendek kata, ke mana saja dia pergi, kelibat tu sentiasa muncul. Akibatnya Mael jatuh sakit dan selalu meracau yang bukan-bukan. Namun alhamdulillah, selepas dibawa berubat dengan seorang ustaz, Mael akhirnya sembuh seperti sedia kala. Man juga difahamkan oleh ustaz berkenaan, selain ambil dadah, pemuda yang maut digilis kereta api tu turut menuntut ilmu sunsang atau dengan kata lain ilmu hitam lah. Apa yang mengganggu mereka tempoh hari tu berkemungkinan besar berpunca daripada amalan sunsang yang dilakukannya selama ni. Sebaik dapat tahu perkara tersebut, Man mengurut dada. Alhamdulillah, sebab tak ada apa-apa yang berlaku pada diri dan keluarga dia. Sebagai seorang Islam, janganlah kita melakukan sesuatu perkara yang boleh membatalkan iman seperti menuntut ilmu hitam. Mintalah pertolongan daripada Allah, nescaya Allah akan membantu. Okey, itu dia tiga kisah yang sempat saya kongsikan hari ini. Kalau anda suka dengan video ni, nanti tengok video ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.